Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وغمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
wa ala alihi wa ashabihi wa man syai'ahu ila yaumil millati waddin amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Al-aya shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih hangat di benak kita tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Kurban. Semua itu tidak terlepas dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang kathirus sadaqah, banyak sedekahnya, kathirul amali, banyak amalnya, seorang nabi yang ketika mau makan tidak makan sebelum nemu teman diajak sarapan. Dalam Bada'iyul Dzuhur disebutkan Ibrahim itu kalau mau sarapan jalan ke utara 2 mil setengah, jalan ke selatan 2 mil setengah, jalan ke timur 2 mil setengah, jalan ke barat 2 mil setengah. Ketemu orang selalu ditanya, ayyuhannas, wahai manusia, siapa yang belum sarapan hari ini? Saya, ya Ibrahim. Ke rumah Nabi Ibrahim. Ini bedanya Nabi Ibrahim dengan kita. Dewek le sarapan singitan. Nabi Ibrahim malah cari teman. Ternyata di rumah sudah siap apa, bi ijlin hanid. Ijlin hanid itu pedet panggang. Buatan Surabaya insyaallah mboten enten. Dan yang hadir insyaallah belum pernah makan pedet panggang, karena apa? Di sini tidak terbiasa manggang pedet, beda dengan di Arab. Bi'ijlin hanid, pedet panggang, itu yang disiapkan oleh Nabi Ibrahim untuk semua tamu-tamunya. Yang dalam sejarah dicatat Ibrahim itu aghnal anbiya, nabi sing paling sugih itu Nabi Ibrahim. Kita sewaktu kita masih kecil, guru-guru kita selalu menunjukkan, ini Nabi Sulaiman rumahnya emas, bisa bicara dengan burung. Ternyata dalam yang saya baca, aghnal anbiya hum Ibrahim, huwa Ibrahim, nabi yang paling kaya adalah Nabi Ibrahim. Seorang nabi yang beribadah kepada Allah, bahkan ibadah itu kita baca setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tulusnya Nabi Ibrahim. Sehingga napa Nabi Ibrahim ini ditolong Allah, benten kali kula panjenengan, kita bersedekah iki njaluk balen nang Gusti Allah, nyemplungi kotak 20.000, ya Allah muga-muga swarga. Itu fakta notoir, fakta yang tidak perlu dibuktikan. Percaya tidak percaya seperti itu. Bahkan banyak orang itu los-los rambutnya arek yatim, le, boleh pak le, oleh rezeki, sampean tak undang mana le, sampean tak kei jajan. Itu kita minta balen. Nabi Ibrahim bukan. Apa yang dilakukan Ibrahim? Ketulusan hati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga Gusti Allah niku sakno ten Nabi Ibrahim. Sehingga Ibrahim ittakhadallahu khalilan, diangkat menjadi kekasih. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim oleh Allah diberikan pertolongan, sing asale gak duwe anak akhire duwe anak. Perlu dengan proses, Pak. Jadi gak langsung bim salabim punya anak, ndak proses.
menikah lagi, lahir Ismail, cintanya kepada anaknya melebihi yang lain. Sama dengan kita, karena apa? Manusia biasa. Cinta kita kepada anak kita mungkin melebihi cinta kita kepada sahabat kita, saudara kita, atau yang lain-lain. Maka Jibril diperintah oleh Allah, Jibril, kelak ni Ibrahim, Nabi Ibrahim, jenengan niki beliau sedekah, ibadah jenengan gak cukup sholat, gak cukup haji, gak cukup poso, gak cukup sedekah. Bahkan nek di total niku setahun itu yang disembelihkan itu 1000 ekor kambing, 300 ekor unta. 100 ekor unta, 300 ekor sapi. Ini semua dipersembahkan kepada Allah. Kenapa? Karena orang dahulu itu dikatakan cinta kalau dia mengalirkan darah. Padha karo saat ini. Temen aku seneng aku sih njeblung kali. Lek njeblung berarti seneng temen. Akhirnya nyemplung kali. Itu tanda. Padahal cinta tidak harus nyemplung kali. Inilah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah berikan pertolongan melalui istri keduanya yaitu Siti Hajar, lahirlah Ismail. Ismail punya anak terus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha ngaten niku mbok tuwek sedih ya Allah, niki pun gak ada anak kula dereng. Fabasyarnahu bighulamin halim, kata Allah. Aku kasih kabar gembira wahai Sarah. Sarah pun juga dikasih kabar gembira oleh Allah. Lahirlah Nabi Ishak. Ishak punya dua anak, Yakub dan Ais. Terus Yakub punya anak yang disebut Israel itu. Yang terakhir namanya Benyamin. Yang sebelum terakhir namanya Yusuf. Jadi para nabi-nabi itu berasal dari Israel. Yang Ismail melahirkan suku Arab, yang Ishak itu melahirkan atau dari Yakub ini. Yakub ini Israel. Israel itu artinya pejuang, semuanya pejuang. Okay. Lalu yang pertama namanya Yahuda yang sekarang menjadi Yahudi itu. Maka inilah cara Allah menolong hambanya. Kenapa hamba itu ditolong oleh Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, yaj'al, aku berikan pertolongan, kata Allah. Jalan keluar, sumpek hilang sumpeke, kesulitan diberikan kemudahan, sing melarat didateno suki, sing suki tambah barokah. Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Yang jadi problem, Pak, sakniki kula niki mun sedako, ya soalnya kadang-kadang sedako ini ku njaluk balen siji. Nomor loro, iku engko nang Gusti Allah ditolong tak. Kita itu tidak yakin sepenuhnya kepada Allah. Maka yattaqillah, loyalitas kita. Bertakwa kepada Allah, loyal kepada Allah, benar-benar wis loyal kepada Allah, cinta kita kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraja, jalan keluar, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ma min ayyamin al amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri. Faqalu ya Rasulullah, فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Apa kata Nabi? Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah, amal soleh, kecuali 10 Dzulhijjah. Apa ketika kita 10 Dzulhijjah itu? Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Apa amalia di 10 Dzulhijjah? Yang pertama, bertakbir kepada Allah. Maka semua bertakbir, bahkan saya dalam mukaddimah tadi bertakbir. Kenapa? Karena ini masih ayyamut tasyrik, hari-hari orang yang diharamkan puasa. Terus dalam ayat ini apa? Fasalli,
maka sholatlah, sholatlah. Jadi sholat Idul Adha. Wanhar dan sembelilah. Ono sing sembahyang gak beleh ono. Ono sing gak beleh, gak sembahyang juga ada. Ada yang sholat dan nyembelih ada. Sing gak sembahyang gak beleh tambah akeh. Saya itu herannya begini. Orang itu gak pernah soba masjid. Masya Allah, Ramadan gak tahu soba masjid. Jumat gak tahu soba masjid. Apalagi sehari-hari. Tapi lek kurbanan soba masjid kabeh. Kenapa? Delek dengkul, delek sikil. Anehnya seperti itu. Maka kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amalia tanggal 10 tidak yang dicintai oleh Allah di antaranya adalah salat Idul Adha dan berkurban. Lah untuk kurban sendiri itu batasannya tidak hanya kemarin, sekarang boleh. Maka mestinya panitia itu sekarang masih jadi panitia. Siapa tahu nanti sore ada orang datang, Pak, saya bawa sapi, tolong disembeli. Panitia bertindak. Tapi kenyataannya panitia kita in malah sekali pakai. Kemarin, habis kemarin, ya sudah jadi panitia. Mestinya panitia itu sampai ayyamut tasyrik. Kenapa? Karena hari-hari ini kita masih diperbolehkan oleh Allah untuk menyembelih binatang kurban. Wingi durung kebuka. Karena sore-sore, iya aku ndek duwit tak gawe apa? Lek lara gak doyan duwit aku. Wis tak gawe kurban ae. Dige kurban. Sore panitianya sudah bubar. Nanti sore belum dibuka oleh Allah, ternyata besok sore masih dibuka orang itu oleh Allah hatinya. Wis aku tak kepen kurbanku mbelah nduk ndingku. Panitia wis buyar pisan. Kata-kata seperti itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka mari kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Orang takwa itu bukan baca Quran saja, bukan sholat sunnah saja, bukan puasa saja. Tapi kita juga harus meniru ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim adalah orang yang cerdas hatinya, sosialnya. Disembelih kambing, dibagikan, yang kaya boleh, yang miskin boleh. Semua diperbolehkan oleh Allah. Maka dengan demikian, dengan meniru Nabi Ibrahim, otomatis hari ini kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dalam hadis itu para sahabat bertanya, "Walal jihadu ya Rasulullah? Dengan jihad baik mana?" Walal jihad, kecuali kalau jihad itu pergi hartanya, nyawanya dia enggak kembali. Jadi ada orang jihad itu berangkat terus dia pulang selamat ada. Ada jihad pergi dia enggak kembali lagi. Maka yang perlu saya tekankan di khutbah ini adalah kecerdasan hati kita. Janganlah kita seneng wong sing mangan daging kurban tapi gak gelem kurban. Makanya Nabi sampai begini. Man wajadalahu sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan kenikmatan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat musolaku. Ini Rasulullah, saya menukil hadisnya Rasulullah yang bilang seperti itu. Maka diinterpretasikan oleh para ulama, apa kata Imam Abu Hanifah, kurban kanggo wong sugi wajib. Tuku motor kuat, kurban gak kuat. Nyicil motor kuat, nyicil wedus gak kuat. Nyicil wedus gak kuat, tuku rokok sedino telung cepet kuat. Nah ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, apa kata mazhab Syafi'i? Wong sugih sunnah, wong melarat ya sunnah. Nah kalau jenengan disuruh milih, enggak tahu saya, kita kira-kira milih yang mana, milih yang wajib atau yang sunnah. Kalau satu masjid ini milih yang wajib, maka lapangan itu akan penuh dengan kambing dan sapi. Tapi insya Allah akeh sing milih sunnah. Mugi-mugi dengan berkorban kita menjadi hamba Allah yang cerdas sosial kita, cerdas hati kita. Bahwa harta itu sebenarnya
kepunyaan Allah. Kalau kita mati, kita tidak membawa harta kita. Yang kita bawa adalah amal soleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim innahu wat tawwabur rahim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالقرآن العظيم وهداهم إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن شايعه إلى يوم الملة والدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا سهل أمورنا وأمور المسلمين واقض حوائجنا وحوائج المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Amin. Allahu Akbar.